Banyak pilihan atau cara menuju ke puncak. Bisa naik mobil, motor, atau naik sepeda. Tapi kalau kita bandingkan, pasti bakal lebih seru kalau naik sepeda. Kita harus mengayuh, pelan, kelelahan, kadang nuntun, dan kadang juga terjatuh. Allahu Akbar! Santai Mas David! Memang kenyataannya kami memiliki kemampuan yang berbeda. Tenang, tenang, tenang. Memang kita harus sabar ya. Ya, kita harus sabar dan sadar. Tapi dari kelelahan ini kami bisa mengerti bahwa sebuah puncak yang bermakna harus digapai dengan perjuangan yang berarti. Ya, alhamdulillah finish. Ini road kaptennya yang main elit disuruh ke depan. Salah kategori, jangan sampai salah kategori. Main elit maju. Main elit. Boleh maju. Jangan salah. Ini road kapten dari main elit. Kita masuk vlognya loh. Om. Tapi dia sepedanya teman Yunani. Dan intronya bagus-bagus. Intronya lebih kuat dia. Intronya bagus-bagus, Pak. Hari ini aku ngomong kayak gitu kan enggak enak aku YouTube. Kalau Mas Pram yang ngomong kan benar. Dan intronya dia kadang-kadang surprise. Tapi kamu sepedanya rajin banget ya. Ya, seminggu 2-3 kali paling. Saya 3 kali. Nah, malah lebih rajin, Bapak. Saya umur 61, seminggu masih 200 kilo. Totalnya? Selalu 200 kilo. Selalu 200 kilo. Berarti itu angka minimal, bisa lebih ya? Bisa. Kayak kemarin sebelum ini, kita ke Tulungagung terus naik ke Selo Panggung 75 sampai rumah. Oh. Jadi udah 75 ya? 61 cuy. Ini bikin malu yang umurnya lebih muda, Pak. Saya kalau ada orang anu ya udah pokoknya kamu 61 bisa sepedaan kayak saya. Luar biasa. Tetap semoga konsisten, Pak. Yeah. Tetap selalu dijaga. Ya. Ini biar bisa menginfluence teman-teman yang lain nih, Pak. Ya haruslah. Makanya saya enggak mau anu, saya mau jadi peserta aja. Selamat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kediri. Tepuk tangan semua buat Kediri. Moga-moga tahun depan lebih heboh lagi, lebih meriah lagi, tanjakannya lebih kejam lagi, Pak ya. Iya. Kediri Telukom. 3, 2, 1. Kilo menuju Komstad. Kamu kan sudah pernah ini. Iya, Om. Kalau yang tahun kemarin tuh cuacanya cerah, tanpa awan, Om. Tanpa awan dan tanpa AC. Ya. Sekarang AC-nya kenceng. Dan anginnya 13 knot. Ini kalau sepeda diparkir sembarangan terbang. Bisa terbang. Ini sepeda di kayu aja bisa kentir, cuy. Jadi memang ini lebih dingin karena lebih panas. Tadi pagi saya cek 21 derajat. Welcome to winter in Jawa. Yo, ada kiriman dari Australia katanya ya, Om ya. Betul, ini kan winternya kita ini ya. Terus. Ya Pak. Aku baru tahu Kepol tuh ternyata balap bener loh. Waduh, cyclist bener. Kepolnya asli. Sepak bola, Pak. Kepol membalap banget. Sepak bola ini, Pak. RC Ring 1. Ini manajer VIP. Ngawalnya VIP dulu, baru main elite. Nah,
Kalau main Eli itu lebih ke anu sih, lebih ke ditahan jangan kenceng-kenceng. Kalau yang VIP ya dibukakan anginnya. Kemarin saya sudah cerita anak istri kalau kabupaten dan kotanya beda, Pak. Nah ini jadi-jadi buat anak istri, Pak. Satu paket. Bapaknya bahagia, istri anak bahagia. Ya. Pokoknya kalau sepedaan itu di nama istri direndoi, diberkati, didoain, nah udahlah paling enak. Nah, sebenarnya buat memperpanjang visa aja sih, Pak. Selamat jalan Kota Adipura, Kota Kediri. Kita masuk di Kabupaten Kediri ya. Nah, hati-hati ini ada lintasan kereta api monorail. Jadi harap berhati-hati. Masih di kilometer 40-an, 41 nih. Nih kami RC berjuang agak keras sih kali ini. Wah ini anginnya gede cuy. Itu lihat antena di atas. Ya kita di situ nanti. Naik lagi Mas. Itu antena di atas itu. Masih naik lagi. Besuki, besuki. Masih naik lagi antenanya. Itu antenanya kelihatan, mataharinya lagi pas. Wow, wow. Kentir, kentir. Tahan, tahan. Depan sana ada jembatan. Itu ada apa tiang-tiang tuh. Kita mau menuju ke sana. Antena tuh besuki ya? Oh, Mas Rul ya? Lah iya. Masih lurus terus. Masya Allah. Ini bentar lagi sudah sampai di Komsat. Depan situ belok kiri, terus kita ketemu sama Komsat. Joni, mari Pak, siap. Kayaknya saya. Bikin vlog, Pak. Jangan. Nanti akan ada masa naik lagi. Kamu harus siap-siap untuk itu. Siap. Wah, ini teman-teman, luar biasa. Terus jempol. Yuk. Yo, mari kita ikutin teman-teman. Ini saya posisinya lagi ada di belakang pol mentok. Pas banget belakang. Mari kita susul. Yang bocor. Aman, monggo. Aman. Anginnya, Om. Malam. Monggo, monggo. Wow, anginnya. Monggo, monggo. Baru mulai nih, Om. Oh, sip. Ayo, semangat, semangat. Semangat, Om John. Mas Janu. Baru mulai, Om. Oh iya, baru mulai ya? Ikut, Mas. Ayo, ayo. Paling berapa kilo itu Mas Janu nih? Ayo, malam. Gimana? Sudah mulai nih ya? Sudah, no. Sudah dikibarkan benderanya, ayo. Kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya, gak ada kiat-kiat. Gak perlu kiat-kiat. Yang penting digenjot. Sampai berhenti aja gitu, Mas, ya? Ya, iya. Mari Om. Mas Janu. Yuk. Mari Om. Yuk Om. Mas Angur, kanggo pite.
Ayu sepeda payu. Monggo, monggo. Oke. Santai om. Santai dulu. Halo om. Halo Mas Jani Sony. Monggo, monggo. Selamat pagi. Masih panjang om. Ayo. Monggo, monggo. Oke, siap. Wah, bawa ini sadu. Ayo. Minum dulu, om. Aman ya. Awas, awas. Gak berat om tanjakannya om. Udah. Enteng ya. Baru mulai soalnya. Panas udah. Udah panas ya. Dalam. Tadi dingin om. Iya. Bangun tidur. Tiba-tiba. Pas sudah nanjak panas ya. Panas. Ini ikut kelas apa om? Kelas reguler. Oh reguler ya. Ada ya kelas reguler ya. Yuk mari mari. Ayo lagi. Ayo. Wah ikut terus. Yes. Dikumpliti. Ya. Dia jadi mahkota, Pak. Aman, Om. Janu. Masih Janu, bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya. Santai-santai ini berarti ya. Santai-santai. Pagi, Om. Pagi, Mas. Santai dulu, Om. Santai. Pucuknya masih jauh. Oke. Ketemu lagi. Kedoro. Wah, mati. Jadi lengganan, Om. Hah? Entengan ini ya. Daripada Bromo ya. Kemarin coba di Bromo. Ini tangkal lagi. Tapi kemarin Bromo finish ya? Finish. Finish. Ya, lumayan lah perbaiki waktu 20 menit. Nah, dari tahun kemarin ya? Iya. Kalau yang sini tahun kemarin sudah om? Nggak ikut. Nggak ikut ya? Berarti ini mau pertama kalinya ya. Virgin. Virgin dulu om. Lagi demam nih. Lu? Lagi demam? COT kayaknya jam satuan. Kayaknya jam satuan om. Dinikmati aja om. Apa sih yang dikejar? Emang ada maling? Gak ada bosku. Prestasi juga bukan. Lalu apa ya? Doping dulu om. Iya. Gak ada tanjakan bosku. Semua hai. Semua terlihat aman. Aduh. Yang pakai rest bar, semangat. Santai, santai dulu. Ini latihan apa ini? Latihan bolang. Mau itu ya, ultra ya? Oh ya, siap. Bentang Jawa ya? Wah, sampai ketemu ya. Utaranya diplanin. Sampai ketemu senior. Good. Mantap Om Toto. Thank you, Ten. Ya gitu ya. Kayaknya aku aja ngikutin dia nggak bisa. Ya. Tinggal instruksi, ikuti instruksinya. Mbak Nila, ya. Mbak Nila ini lagi persiapan bentang Jawa ya? Yes. Bentang Jawa, wih, pakai giant lift, pakai IGP Sport juga. Yes. Wah, sama ya. Saya juga sama. Ini pakai rest bar. Masih kurang sebulan lagi ya? Iya, sebulan. Sebulan. Ya, kurang dari sebulan lah. Kurang dari sebulan. Dari mana Mbak Nila? Malang. Malang. Pertama kali ikut BC? Pertama. Pertama kali banget? Banget. Kalau yang ultra? Audak. Audak udah ya. Oh, berarti BC virgin ya? Yes. Wah, ini
Persiapannya berarti kemana-mana ini press bar tetap dipasang terus nih? Kemanapun sepedaan ya? Iya. Wih, luar biasa. Selamat berjuang Mbak Nila ya. Iya, berjuang banget ini senior. Sampai ketemu di garis start ya. Yes. Carita. Carita. Ya. Udah nemu penginapan? Monggo Mbak Wina. Hei, Kak. Sudah gak dingin kok, hai. Halo. Habis ya, masuk angin ya di mana, Mas? Oh iya? Iya. Barusan kemarin? Ah, di malam masuk angin. Wah. Wow. Mual-mual. Pantesan tadi harus pakai jaket ya, kok. Iya. Ya. Tapi sekarang hangat ya? Hangat, cuman kondisinya gak berani. Gak berani pius ya? Iya. Ya, iya, siap-siap. Monggo sampaikan. Mari kok, hai. Siap. Wah, ini kok, hai. Ini ya. Selalu menginfluence teman-teman yang harus ya, selalu konsisten ya. Sepedaan. Guys, happy aja lah. Iya, iya. Mari, oi. Monggo. Full musik. Jadi gak kerasa, Cik Selin. Iya. Water station. Minum dulu. Mineral. Thank you. Ya, kali ini saya gak berhenti. Enggak, Om. Lanjut aja. Lanjut aja. Aman. Diminum sambil jalan aja. Santai dulu. Tadi langsung dibuang di sebelah kiri jalan gitu ya. BTW, nanti akan ada panitia yang beresin. Artinya kami peserta buang botol-botol yang kami minum dari water station itu tidak sembarangan gitulah. Nanti ada yang komen, wah minum botol minumnya dibuang sembarangan. Nah, ayo Om, itu kan ada panitia yang beresin. Pipon, monggo. Wow. Anginnya, udaranya doang yang dingin ya. Iya. Paha tetap panas ya. Bisa. Teman-teman, kalian punya nggak teman atau rekan yang kalau susah itu tetap ketawa? Kalau seneng tetap ketawa. Nah, ini sosoknya nih. Ya Mas Ted. Ketawa. Rahasianya apa Mas? Rahasianya syukuran. Disyukuri Mas. Disyukuri ya. Disyukuri. Apapun yang dijalani ya. Iya, apapun yang dijalani. Jadi mau rekoso apapun itu tetap guyang-guyu. Nah, kalau orang yang enggak kenal kan dikira anu Mas ODGJ. Lagi bareng sama Om Jacob Iskandar. Nih, saya dulu sebelum nge-YouTube sering lihat YouTube-nya Om Jacob loh. Dulu saya ingat banget tuh yang latihan cadence ya. Di indoor Om. Ya, betul. Teman-teman kalau mungkin 4 tahun yang lalu ya, familiar dengan indoor training ya, cadence ya, Om ya. Betul. Nah, ini pionirnya yang di YouTube Indonesia ini. Ya. Om Jacob. Sekarang sudah pinter semua orang-orang. Sudah pinter apa nih Om? Cadence ya? Ya, sudah pinter semua. Ya, banyak belajar dari YouTube Om. Ya, syukurlah. Berguna. Ini Om Jacob lagi pakai Giant TCR. Ya, TCR Advance Pro. Advance Pro. Ini saya pernah lihat reviewnya kayaknya juga. Iya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya. Ini lagi mode santai atau gimana Om? Ya mode capek. Lagi mode capek. Biasa memang nanjak gini kan enaknya ngobrol-ngobrol Om. Ya. Ya buat penghiburan. Ya. Kalau kata-kata orang kata orang-orang itu ya. Kalau sambil ngobrol nanti tahu-tahu sampai garis finish Om. Betul. Katanya sih.
Ya dicoba aja. Padahal ya tetap kerja keras. Dan nafas makin susah Om ya. Betul. Saya Dubai luar biasa. Iya. Empuk ya. Saya Laman. Sering pakai ini di off-road Om. Off-road. Ya. Iya. Sering di tempat saya Solo itu iya. Banyak jalan-jalan sing aspalnya kurang pendanaan dari pemerintah Om. I see, ya. Tuh. Jadi cocok ya. Ya. Jadi ya. Ini saya interval bukan karena saya mau sok-sokan, tapi saya sudah capek ini bokongnya. Jadi supaya otot yang lain yang digunakan gitu. Oh. Bisa buat merefresh otot yang sudah capek betul. Gitu Om ya? Iya. Oh. Jangan digeber, update-nya tinggi nanti. Ah. Jadi santai kayak gini aja. Ah, gini cuy. Kalau ini jadi bareng otot dan tulang ekor saya bisa istirahat sejenak. Ya. Ya. Benar. Karena kalau dipaksa terus nanti jadi ini betul. Istilah sederhananya boyok nih tuh Om ya. Betul. Ah. Dan bokongnya sakit sekali. Bokongnya sakit. Oke, kalau sudah kembali. Nah, jangan lupa dientengin gearnya. Nah, ini cuy. Jadi kalau bareng Om Jacob ini sekalian ikut event bisa ya. Sekalian kucing cuy. Iya. Nah, sekarang kan pokoknya sudah agak lega. Iya. Oke, Om Jacob. Siap. Kita lanjut ya. Silakan duluan. Yoi. Temu di atas. Santai dulu, bosku. Minum-minum dulu. Air. Hey, ayo. Ngejar-ngejarin. Air. Minum lagi. Nanjak di Kediri. Mas. Ternyata dingin cuy. Gak seperti tahun kemarin. Nanas. Kalau yang ini dingin. Ayo Banyuwangi. Mantap. Aman Mas David. Aman. Nggak kram orang lagi mau. Alhamdulillah, nggak kram, nggak turun. Iya. Siapan? Kelak sembilan. Dah. Iki ya, ngarep lagi iki ya. Oke. Siap. Gedung ini. Pertunjukan dimulai. Siapkan gear Anda. Sudah mentok. Lagi kalau kurang. Katanya ada proyek nurunin sebelah keloknya ya. Iya. Masuk. Kata kelok sebelah, yuk masuk. Monggo. Allahu Akbar. Santai Mas David. Jadi Mas David dari Banyuwangi. Jatuh cuy. Ya ini saya pakai rahasia gear. Depan crank kecil tuh 34, belakang 36. Ayo mangat. Raja JJ Odak jauh. Masih panjang bos Yu. Genjot, yo lagi genjot. Pagi Pak. Semangat Om Jarot. Suasananya kayak nonton bola bos Yu. Ayo semangat. Kaget bosku. Tahan sih Om.
Ayo Mas, ayo. Cepat. Ayo lebih kencang. Lebih kencang. Ayo pecuti pecuti. Bawa. Solo ini. Masyaallah. Alhamdulillah. Cerut-cerut. Nah, ini ada gigi satu, Bosyu. Berat, Bosyu. Ini tanjakan gigi satu. Kalau enggak sabar harus sadar. Jadi buat teman-teman yang tenaganya pas-pasan harap bersabar, atau pilihannya harus sadar, dalam tanda kutip nuntun. Tuh di depan tuh sama kayak yang di belakang. Di sini nuntun banyak yang nonton. Marium. Oke, siap. Mantap. Marium. Di panjang, Om. Terus. Terus. Terus, yuk. Sulit bos you. Ayo kemana? 2 kilo lagi. Enggak ngaruh bos you. Semangat semangat. Tenang, tenang, tenang. Memang kita harus sabar ya. Ini kurang finish Mas, tipis medun Mas. Ya, kita harus sabar dan sadar. Sadar, tenang. Masih ada tanjakan, Bu Siu. Tanjakan belum selesai-selesai. Ini total elevasinya sudah 1340. Ini kami di elevasi MDPL-nya itu 1200. Ternyata cukup dingin ya. Wah. 500 meter lagi. Gradiennya 10%, 8%-an. Kayaknya ini tikungan terakhir. Sepertinya ya. Aduh dingin itu leher. Aduh dingin itu leher. Oh, Pak. Hah? Guys, jadi sebenarnya setelah kelok 9 terus ada yang namanya tanjakan gigi 1. Terus setelah itu masih banyak tanjakan cuy yang sama menghabiskan tenaga. Insya Allah. Tambahi. Terus. Ayo kena finish bareng. Yo, bareng dulu. Gas. Pak ini saya
Pak, beli lebih. Seluruh Jogja finish bareng. Ayo Om, tiga Om. Piye iki? Bar becak apa piye? Ya, alhamdulillah finish.